Kerajaan yang hilang berusia 2000 tahun ditemukan. Ada piramida dan lapangan bola, sebuah kerajaan bangsa Maya berusia 2000 tahun ditemukan di sebelah utara Guatemala. Arkeolog menemukan hampir 1000 pemukiman Maya kuno di lembah Mirador Calak Mulcares dan perbukitan sekitarnya. Di lokasi itu, arkeolog menemukan 417 kota, desa dan perkampungan yang pernah ada pada tahun 1000 sebelum Masehi hingga 100 Masehi. Demikian menurut penelitian yang dipublikasikan secara daring pada tanggal 5 Desember lalu oleh Perse Universitas Cambridge, dengan menggunakan teknologi lidar metode penginderaan jauh yang bisa menampilkan gambar 3 dimensi dan informasi permukaan bumi. Peneliti bisa mengetahui pemukiman di sana mencakup sejumlah kerajaan yang saling terhubung. Arkeolog menuturkan, temuan mereka ini memperlihatkan adanya kerajaan yang cukup maju dan terhubung lewat jalan pintas serta ada interaksi sosial, ekonomi, politik dan kemungkinan pemerintahan yang terpusat. Di tengah permukiman itu, arkeolog juga menemukan ada 30 lapangan bola. Lapangan itu berukuran panjang antara 10 sampai 20 meter dan memiliki dua bagian dengan garis utara selatan. Di salah satu lokasi terbesar, El Mirador, ada 7 lapangan bola ditemukan, 3 berukuran kecil dan 4 lagi besar. Penemuan ini juga membuat para peneliti memiliki informasi mengenai peradaban kuno yang mampu mengatur sumber air mereka. Peradaban di lembah Mirador Calakmul mengandalkan rawa-rawa di sekitar mereka sebagai sumber air. Peneliti mengatakan mereka membangun penampungan untuk menyimpan air. Data lidar mengungkap ada 195 penampungan air di kawasan itu. Sejumlah bendungan juga ada di kerajaan yang hilang itu. Penemuan ini juga mengungkap ada sejumlah bangunan penting di seantero kerajaan. Pada sejumlah bangunan yang biasa dipakai untuk ritual dan perayaan, bentuknya biasanya seperti piramida di seberang pelataran yang mengapit alun-alun lebih besar. Satu piramida yang berada di pusat El Mirador diperkirakan membutuhkan waktu 5 tahun untuk dibangun oleh 158 pekerja.